atas di jalan sopir ini. Ini di sini. Pak Satmiko Raketo, Suster Kanis, Pak Wit Raketo, Bu Simbi Raketo, pindah depan. Pak Sunar Raketo. Aku bisa nge-ki C, Ciro Is Mas Ali ngarep. Ser Is Oke, siap. Kono tupi, Bu. Wis ya. Satu. Dua. Tiga. Iya, sing dhisik iki. Satu, dua, tiga, empat. Berkali-kali. Dipotong. Kada ya. Iki mau kerekat semua. Penampakan. Yo. Nganggo iki, Kak? Bener. Karo iki. Yo, iki film. Iki film. Bentar. 1 2 3, pakai ini dulu. Mana sing mau difotokan? Goblok mesti cer kene retu. Sing bareng. Risik. Ciro. Romo sopan temen sih, Bo. Ketemu lagi ya. Oke. Yes. Foto. Ada tulisannya Pak Kalis. Peta Purwokerto. Ini dulu. Oke, bersedia. Siap dan yeah. Sekali lagi. 1 2 dan
Oke. Okay. Sini, lihat sini dulu. Satu, dua, tiga. Yes. Yes. Yeah. Oke. Okay. Ayo, mau masuk mau? Sini dulu ya. Satu, dua, tiga. Tiga. Yes. Satu. Deh. Ih, kampanye ih. Satu. Ini mukul dia nyeking. Satu, dua, dan tidak jadi. Ya. Sudah. Oke, Mas Awan. Ya. Resiko kalau Mas Awan itu siapa, Mo? Pak Aji. Panggilannya Mas Awan. Mas Awan. Ya. Kemarin aja ya, Pak. Error. Ini teks ini
cerita di awal-awal itu anak-anak sibuk di sebelah kanan bapak. Jadi pembicaraan yang sering kali kami presentkan gitu, ketika kami ngobrol-ngobrol lalu kelihatan ada orang yang bertengkar karena ambisi ini atau arogan untuk mendapatkan sesuatu gitu. Lalu kami itu kadang mengkritik, wah ini mesti obrolan anak-anak sebidius ya, karena memperebutkan kuasa. Thank you.
dan pertanggungjawaban dari masing-masing bidang turunnya sampai masing-masing tim kerja. Jadi semua kegiatan yang kita programkan dan kita lakukan bersama dengan umat mestinya sebagai wadah yang bertanggung jawab, di sana ada evaluasi dan pertanggungjawaban, entah itu kepada umat maupun kepada uskup. Menyampaikan laporan kerja dan perkembangan kehidupan paroki kepada uskup Purwokerto setahun sekali pada awal atau akhir tahun. Ini mestinya. Ini yang berlaku bukan hanya untuk paroki Pemalang tetapi juga untuk paroki sekeuskupan Purwokerto. Dewan Pastoral Paroki tidak mempunyai wewenang. Ini saya garis merah. Karena jangan sampai Dewan Pastoral Paroki itu seperti majelis ya, dalam gereja tetangga kita, untuk memutuskan dan menetapkan penugasan pastor paroki dan pastor bantu. Itu adalah wewenang uskup, bukan wewenang Dewan Pastoral Paroki. Maka sak paroki beruntuk dengan keuskupan. Bila saling mencintai, pasti terlaksana tritugasnya. Si anjing yang biasanya bertengkar sekarang sudah bermain bersama karena sudah mengikuti seminar penyembuhan luka. Baju kotak beli di Kupang. Kepala botak minta di Kepang. Jalannya hari Kamis. Itu kumis sebat sekali. Habis dimakan nasinya ketinggalan di kumis. Gak mau
jalan makan jenang giginya ketinggalan. Jadi dia hilang, nggak tahu kemana nih, saya juga giginya hilang, nggak tahu kemana hilang. Ya, tapi gelang sudah karatan. Siapa nyampah sembarangan, pasti pacarnya orang utra. Kalau ini dilihat dari tulisannya jelas orang yang sudah tua. Saya nabi tapi miring-miring. Kayu jati kuat batangnya. Dibikin tongkat sungguh susahnya. Maksud hati meminang anaknya. Ayo malah dapat emaknya. Yeah.